Ya, buat kalian jangan ikutin gengsi, karena gengsi tidak bisa membuat kita bisa makan apa gitu. Malu, jangan minder, semangat. Apapun pekerjaannya, gak apa-apa, yang penting halal. Neng nih, mohon maaf ya, dengan Neng siapa nih? Neng Yulia. Neng Yulia. Ini jualan apa sih, Neng? Es cincau. Cincau. Ini alamatnya di mana? Kampung Sukamaju. Sukamaju. Kampung Sukamaju ya. Jembatan apa itu namanya? Jembatan Citarum, Raja Mandala. Oh, Raja Mandala. Iya. Sasak Raja Mandala. Iya. Ini kalau kan banyak nih tukang cincau nih. Kalau misalnya pengen mampir sini, namanya cincau apa nih? Cincau Neng Yuli aja. Neng Yuli. Iya. Cincau Neng Yuli. Yuli. Cincau Neng Yuli ya. Neng boleh lihat ada apa aja sih nih kalau cincau? Ah, ini ada gula aren. Oh, gula aren. Iya. Terus ini cincaunya. Oh, ini cincau ya? Kalau cincau bikin sendiri apa kalau itu beli? Sama bapak. Di rumah? Bikin. Oh, bapak yang bikin? Iya. Sehari bawa segini doang, Neng? Apa? Bawa seember doang sehari? Oh ya, kalau banyak yang beli, bawanya banyak. Oh, bawanya banyak. Ya. Kalau hari-hari biasa kayak gini? Hari-hari biasa sih, tergantung. Tergantung biasanya? Ya. Biasanya pendapatnya nggak sampai banyak. Ini esnya. Oh, esnya ini ya udah diserut ya? Udah dicampur susu. Oh, udah campur susu. Oh, dicampur susu. Iya. Susu apa tuh, Neng? Ya santan juga. Pakai santan. Pakai santan juga ya? Iya. Susu dan santan. Nah, pertama-tama apa nih, Neng? Cincau dulu. Cincau dulu. Ya, pertama-tama cincau dulu. Nah. Oh, dikeruk ya. Ini seporsinya berapa, Neng? 5.000. 5.000. Murah banget ya. Murah banget. Biar santannya masuk. Oh, itu harus dikocek-kocek. Iya. Soalnya ini masih belum ini. Santannya ada di bawah, Bu. Iya, belum masuk. Ini biar murah sekarang. Ini esnya. Lagi. Lagi. Oh. Segar nih. Ini gula. Jadi ya, Neng ya? Berapa tuh, Neng? 5.000. 5.000? Segelasnya 5.000. Mantap, murah meriah ya. Oke. Cincau Neng Yuli posisinya ada di... Di... apa? Oh, tower ya? Iya, tower. Tower pas, Sutet. Pas, tower ya. Sutet ya, seberangnya ya? Iya. Punya Instagram nggak, Neng? Punya. Apa namanya? Yulianti 6327. 6327. Suka terima endorse ya? Iya. Selebgram dong. Selebgram cincau ya. Banyak yang suka endorse gitu, Neng? Banyak. Apa tuh salah satunya? Ada yang endorse makanan gitu, ada. Dikirim apa ini? Kesini gitu? Kesini. Kesini. Sambil dipotoin. Sambil dipotoin. Neng suruh jadi modelnya? Iya, sambil senang megang enggak? Gitunya endorse. Lama? Udah lama, dari 2010. Sekarang kan pindah ke sini, di 2018. Oh. Dulu kan udah lama di sana, cuman kan ada satu PT. Jadi kalau, kan karena ini apa jalan alur, itu apa sih? Lupa, bentar dulu. Apa? Alternatif? Bukan, jalur cepat. Oh, ya. Makanya di udah. Patokannya apa sih? Kalau ini kan banyak yang jualan di sini ya? Banyak, 100 lebih. 100 lebih. Lebih yang jualan. Yang jualan cincau ya? Iya. Semuanya sama karena di sini kan sama orang sini yang jualan. Itu saudara semua? Bukan, tetangga. Tetangga. Ini kalau kayak prosesnya bikinnya di rumah gitu. Di rumah aja sendiri-sendiri. Kalau Neng bikin di rumah dari jam berapa biasanya? Dari pagi sih. Pagi. Jam 7. Jam 7-an. Kalau mulai jualannya? Jam 9. Sampai? Sampai sore jam 5. Jam 5 udah nutup tuh. Maksudnya jualan yang sama ini? Sama. Punya bagi sip dua. Oh, dua ya, sip. Kalau apa proses kayak itu dari daun cincau gitu ya? Iya. Kalau kayak daun cincau dari mana? Ada yang punya, ada juga yang nyari gitu. Ada yang bikin. Kalau Neng punya sendiri? Enggak, bikin ke orang. Oh, beli di orang. Emang ada yang nanam, loh? Ada. Oh, ada petani yang usul? Bukan, di rumah. Biasa di rumah masing-masingnya nanam. Ini Neng jualannya
rata-rata kan ada cincau sama bakso. Kalau Neng sama nih? Sama semuanya di sini sama. Cincau? Iya. Bakso sama kopi gitu. Harganya pun sama. Sama. Karena di sini enggak boleh ada yang beda. Oh. Kalau cincau sendiri berapa? Cincau seporsi 5.000. 5.000. Kalau bakso? 15.000. 15. Itu bakso apa tuh? Bakso sapi gitu ada urat. Oh, gitu. Kalau kayak Nutrisari kopi gitu. Iya, harganya 5.000-an. Yang beda itu cuma kopi sama bakso. Neng kan kemarin tuh lebaran tuh Neng ya? Iya. Beda nggak sih sama hari biasa gini? Beda banget, pengunjungnya. Soalnya lebaran rame banget. Rame banget? Iya, sampai bikin juga lebih dari 3 ember. Berapa bikinnya tuh? 4. 4 toples. 4 toples. Kan bawa nih kalau misalnya bulan habis lebaran sampai 4 ini ya, 4 apa, ember ya? Toples ya, cincau doang itu ya? Iya, cincau. Kira-kira kalau satu toples itu jadi berapa gelas? Jadi 30 lebih kan? 30 lebih? Iya. Ada 40? Enggak. 35? 35. Alhamdulillah ya. Gimana ramenya aja ya, tergantung yang belinya gitu. Iya, jagainnya sendiri? Ya kalau libur enggak, sama ibu sama bapak. Bertiga? Iya, kalau enggak rame, Neng aja sendiri. Kalau momen ramenya hari apa atau jam berapa gitu? Hari Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu. Atau malam? Malam, kalau malam rame banget. Anak-anak ya, rame. Banyak kan pengunjung yang orang mana? Bandung atau Cianjur? Bandung, Bogor gitu. Oh, yang melintas intinya. Iya. Di ada TV itu enggak ya, apa kan ya? Anak-anak masuk kan banyak anu gitu ya nama. Kita mau biar-biar dia power tak. Sekarang usia berapa nih? 15 tahun. 15 tahun. Kegiatan? Kegiatan bantuin Umi aja. Bantuin Umi. 15 tahun bantuin keluarga ya. Yang bikin Neng semangat buat bantuin usaha apa sih? Ya daripada enak aja gitu. Daripada kan di rumah bosan karena kan gak belajar, gak sekolah, lebih baik bantuin orang tua aja. Oh. Okay. Nambah-nambah uang jajan gitu. Neng, harapan kedepannya buat usahanya apa nih, Neng? Pengen makin sukses kedepannya, membantu orang tua gitu, biar bisa umroh. Bisa umroh? Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya, Umi biar icalan wae gitu. Kodede wae icalan teh kan wae, Umi mah di bumi wae. Ah itu kan udah satu kebanggaan bagi orang tua mahnya. Alhamdulillah gitu, dia mau membantu orang tua. Di saat ibu misalkan kecapean atau lagi ada keperluan mendadak atau gimana, dia mau. Kadang seharian, kadang ibu juga suka merasa kagum gitu ya. Bahagia gitu hati ibu, alhamdulillah ini anak. Padahal dia itu, seusia dia itu sebenarnya masih pengen main-main, pengen lihat-lihat, pengen lah kayak orang lain. Dia malah di sini aja gitu. Apa dia gak kesah? Tapi ya bagi ibu bersyukur banget gitu. Jadi satu kebanggaan itu kalau buat ibu mah. Ada nggak nih pesan motivasi buat teman-teman kita yang lagi nonton video ini nih dari Neng sendiri apa nih? Ya buat kalian jangan ikutin gengsi karena gengsi tidak bisa membuat kita bisa makan. Okay.